Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau berbagi review, semoga bermanfaat. Ini mau berbagi pengalaman lor. Pengalaman apa? Yaitu pengalaman tentang kabel panjang. Kalau di daerah Karanganyar, Solo, Boyolali, di daerah saya lor, banyak sekali sonson yang menggunakan kabel speaker dengan panjang 35 meter bahkan panjang 50 meter. Bio. Kabel speaker panjang 50 meter. Kabel speaker loh, kabel speaker. Seperti apa perbedaannya dibanding dengan kabel 15 atau 10 meter? Nah, ini ada dua colokan yang sudah saya buat. Dua kabel speaker yang sudah saya buat, yaitu dengan panjang 50 meter full. Nah, ini masih roroan utuh baru. Dan 10 meter. Nah, 10 meter ini sudah saya sambungkan juga. Nah, ini kabelnya. Ini kabelnya ya, 10 meter. Yang ini 50 meter. Perbedaan suaranya langsung kita rasakan antara yang 50 dan yang 10 meter. Seperti apa perbedaannya? Kok di daerah saya, Boyolali khususnya, Solo, Karanganyar, bahkan termasuk Sragen, itu power selalu berada di dekatnya operator. Nah, power selalu di dekatnya yang nunggu sound system. Kenapa? Karena dia takut powernya hilang, powernya dicuri orang, atau powernya kenapa-napa kalau powernya ada di jauh sana. Nah, kalau di tempatnya dulur-dulur, kabel speakernya panjang apa kabel speakernya pendek? Nah, kita akan buktikan ya. Kabel speaker panjang 50 meter ini, apakah signifikan perubahannya? Apakah perbedaannya besar antara yang 10 meter dan yang 50 meter? Bahkan 50 meternya ini tidak saya urai, masih saya gulung. Artinya kalau digulung ini tetap menghasilkan apa ya? Kayak induksi gitu. Kayak istilahnya jadinya ada tegangan. Tapi ya enggak sih, karena ini main plus gabung jadi satu. Jadi intinya kabel panjangnya ini kita gulung, hambatannya otomatis akan lebih banyak dibanding dengan yang diurai atau diolor seperti itu. Nah, ini kita akan buktikan ya. Kalau saya sendiri gimana mas pendapatnya? Kalau pendapat saya lebih baik kita hitung. Kalau hitung-hitungannya nggak terlalu signifikan, ya mending powernya kita taruh di dekatnya operator supaya aman. Walaupun suaranya agak pelan, tapi itu belum kita buktikan ya. Coba kita buktikan di video kali ini. Saya juga masih mamang, ragu, bimbang, dan masih belum yakin bahwa kabel pendek itu selisihnya maksimal. Memang selisih, saya yakin 100%. Saya yakin pasti ada perbedaan, pasti itu. Tapi perbedaannya itu apakah signifikan atau tidak? Nah, itu yang mesti dicek di video kali ini. Nah, ini harus kita cek dulu nih, Lur. Kalau memang ada hambatan tapi sedikit, tidak masalah. Mending powernya ini kita taruh di dekat operator, tidak masalah. Kalau perbedaannya cuma sedikit ya. Karena apa? Karena keamanannya enak. Kalau ada apa-apa, merotek, ngeklip, dan lain-lain itu bisa ngontrol dengan cepat. Kita bisa ngecilin, kita bisa ngelihat suhunya seperti apa. Kalau terlalu over ya kita langsung matiin, kita ganti power yang baru. Kalau powernya kita pasang di jauh sana, dekat FOH, 50 meter, 35 meter, kalau ada apa-apa langsung protek, langsung mati, langsung kebakar, dan kita tidak bisa melihat. Ya, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu yang bikin mumet, puyeng, dan bisa apa ya, rugi besar lah seperti itu. Oke, langsung saja ya kita cek sound. Kita cek sound menggunakan DJ langsung. Oke, seperti apa DJ-nya ini? Oke, ini adalah power first class yang sudah komplit ya, bisa buat karaoke dan lain-lain. Lewati saja. Oke, ini langsung DJ. Copyright enggak ya? Ini copyright kayaknya. Takut copyright, Lur. Kita ganti aja lagunya. Nah, ini. Thank you.
Jadi kita ada dua kabel, nah ini jurusannya, yang ini jurusannya ke sini, ya toh. Nah ini jurusannya ke sini. Ini yang udah nyolok ini. Nah ini jurusannya ke sini. Nih, ini udah nyambung. Ini juga sama, jurusannya ke sini. Ini kita pakai crossover pasif. Kurang kenceng, tak kencengin dikit. Biar agak hot. Ini pakai kabel pendek lur. Kita langsung cabut dan kita ganti langsung pakai kabel panjang. Kita dengarkan suaranya. Hop 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 ha. Ini yang langsung, yang pendek. Menurut saya nggak begitu signifikan, lor. Apa karena kualitas kabelnya? Padahal ini kabelnya cuma 1,5 mili, ini 2,5 mili. Beda ini. Yang panjang ini bahkan lebih kecil ukuran kabelnya. Ini yang pendek nih. Tak ganti ini yang ini. Beda tapi tidak begitu jauh perbedaannya. Beda tapi enggak begitu jauh. Beda tapi enggak begitu jauh. Ini agak pelan dikit. Nah, ini agak keras itu. Ini yang pendek, ini yang panjang. Hentakannya kurang memang. Oke, ternyata seperti itu lor ceritanya. Jadi ada plus minusnya. Kalau panjang powernya aman, kalau pendek dia lebih keras, powernya jauh dari operator. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.